Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, biasanya kalau di YouTube kita ini banyak yang nyusup ya. Itu ada di atas yang warna pink atau kemerahan, itu Charles ya, Samela 51 menit yang lalu. Itu 036 itu tandanya video kita ya. Tapi yang Virgin In ini kita ini menyusup ini. Nyusup di channel-channel semua YouTube ya. Ini hati-hati nih. Ini adalah penyusup-penyusup yang tidak bagus ya. Ini sangat mencela sekali untuk bagi-bagi kita ya. Jadi jangan resah. Jadi kalau bisa nanti ini ya dihapus, karena kalau Virgin In ini pornografi ya. Kita lihat dulu. Dia nyusup. Nah, dia menimbulkan foto-foto yang seperti ini. Ya kan? Ini sangat-sangat sekali mengganggu channel-channel kita ya. Nanti kalau bisa ini dilaporkan aja seperti ini nih. Kalau bisa ada yang melaporkan, laporkan saja ya. Nah, itu contoh salah satu ya. Jadi kita kembali lagi. Ini menyusup ya. Sangat menyusup sekali dan membuat channel kita itu kotor gitu. Yang 036 itu cuman tanda kita aja, tanda tuh. Hari ke video kita ya. Oke. Ya kan? Nah, ya di sinilah ya. Baru kita kembalikan yang Virgin In ini sangat berbahaya sekali bagi channel-channel kita. Jadi banyak yang menyusup ya. Itu tandai saja. Saya ulangin lagi biar teman-teman lebih paham. Snapes, nah ini ada yes ada no, ini nggak usah diklik ya. Ini nggak baik ini. Nah, ini adalah sebagian dari pornografi ya. Kita kembali lagi. Tuh, teman-teman lebih paham ya. Jadi yang ada seperti ini tolong nanti hapus, karena bisa merusak channel kita. Kita tes lagi. Ini biar teman-temannya lebih paham ya, nanti dikiranya saya pembodohan. Nah, dia lari ke sini lagi. Kebanyakan seperti itu teman-teman. Biar kita picit berapa kali, kita kembali lagi. Nih ada notifikasinya acara sini ya. Ya kan? Kita buka. Dan kita lihat saja Virgin In-nya. Itu larinya ke situ lagi, ke YouTube yang merusak. Nah, ini kalau bisa nggak usah nanti ya. Nanti akan saya, kalau ada yang bisa ngelaporkan, laporkan saja ini. Ini kalau kita buka, nah, kita lacak. Saya nggak tahu ya cara melacaknya. Bergabung pada 25 Februari ini baru. Ini channel-channel yang ngerusak-ngerusak kita ini. Ini buatan ini, atau yang sirik dengan kita, ya. Itu yang sirik-sirik dengan kita, dia memasukkan seperti itu supaya channel kita itu rusak ya. Dan nanti kalau misalnya ini, karena saya yang micit ya, tapi kalau misalnya di situ banyak komen dan banyak orang dan micit itu, bah, ini dosa sekali. Namanya amal jariah dosa, bukan amal jariah surga ya atau kebaikan. Jadi kalau bisa nanti di, kalau ada yang bisa laporkan, laporkan saja nih. Saya buka lagi ya. Nah, itu profilnya enggak ada. Kita lihat lagi. Ini biar teman-teman lebih paham lagi. Kalau bisa nih 36-nya saya ulangi lagi biar lebih paham. Itu dia hanya ini ya. Oke, masuk. Ibu penasaran, buat penasaran kita. Kalau kita picit ini. Nah, ini sangat berbahaya sekali, ini menimbulkan pornografi ini. Ini bisa dilaporkan ke undang-undang ITE ya, ITE atau menyalahgunakan undang-undang seperti ini ya. Mungkin bisa dilaporkan, lalu bisa laporkan dan dilacak siapa pembuatnya. Kalau teman-teman bisa, silahkan saja. Pokoknya atau teman-teman punya ini, kalau bisa nanti dihapus. Mungkin saya habis ini saya akan hapus ya. Tapi ini saya yang bisa merusak channel kita ya. Yang bisa merusak channel kita. Jadi kalau bisa ini jangan sampai
ada yang seperti ini di channel-channel teman-teman nanti ya. Jangan dibiarin, diunsub saja ya. Ini bisa mengurangin subscribe kita, penayangan kita, karena ada unsur pornografinya atau kayak tag ini ya, kayak sejenis tag ya atau situs. Jadi yang merusak channel kita, yang dengki, iri, itu biasanya kita tuh dikirimi seperti ini. Nah mungkin ini pembuktian, sekalian saya hapus ya, karena ini sangat sekali. Saya tuh mau melaporkan tapi saya bingung, ini saya coba saya laporkan. Pelecehan anak, pertama dengan kebencian, melecehkan atau menindas konten komersial atau spam tidak diinginkan. Nah ini ada nih ya, vulgar ya. Ah, saya laporkan aja. Terima kasih, laporan Anda telah kami terima. Jika kami menganggap konten ini melanggar pedoman komunitas, konten akan dihapus. Nah tuh teman-teman, jadi itu saya laporkan. Nanti kalau teman-teman ada di channel-channel teman-teman, itu kalau bisa dihapus aja ya. Ya mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga sehat selalu dan panjang umur serta banyak rezekinya.